Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala wa haula wala quwata illa billah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan seputar kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang di pertemuan sebelumnya di part yang pertama sudah kita ceritakan. Yang mana sebagaimana kita sampaikan bahwasanya Fase-fase ujian dahsyat yang dilalui oleh Nabi Yusuf Alaihissalam ada empat fase. Yang pertama, fase ketika rasa iri yang dahsyat dari saudara-saudara beliau sendiri, yang kemudian menimbulkan niatan jahat sampai melempar Nabi Yusuf ke dalam lubang sumur yang dalam dan ditinggalkan begitu saja. Kemudian diberitakan berita yang bohong kepada sang ayah bahwa Nabi Yusuf telah dimakan, diterkam oleh serigala. Fase kedua yang dahsyat yang dilalui Nabi Yusuf Alaihissalam adalah ketika beliau ditemukan oleh para musafirin di dalam sumur yang dalam tersebut, kemudian setelah dibantu ditolong, Nabi Yusuf malah dianggap sebagai bidu'ah, sebagai barang dianggap seorang budak dan diperjualbelikan setelahnya. Namun, sedikit yang mau membeli Nabi Yusuf karena cemas, bisa jadi ini adalah budak yang telah memiliki tuan sehingga rugi apabila dibeli dan diambil lagi oleh majikan aslinya atau dianggap Nabi Yusuf adalah memang orang yang merdeka karena tidak mungkin seorang budak berparas tampan seperti ini sehingga apabila dibeli dan ternyata ia adalah orang merdeka sungguh adalah itu satu kerugian membelinya. Pada intinya kemudian Nabi Yusuf pun dibeli dengan harga yang murah oleh salah seorang pejabat besar yang ada di Mesir saat itu. Dan yang membeli Nabi Yusuf ini pun berkata pada istrinya, "Penuhi kebutuhan budak ini dan bisa jadi ia bermanfaat bagi kita, atau bahkan kita jadikan uh, anak bagi kita, anak angkat bagi kita." Lalu, bertahun-tahun pun Nabi Yusuf menjadi budak di bawah kepemilikan pejabat tinggi di Mesir saat itu dan istrinya. Ini fase kedua yang dilalui oleh Nabi Yusuf Alaihissalam. Lalu, kita lanjut pada fase yang ketiga. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam disebut walam mabalaga asyuddahu ketika beliau sudah beranjak kurang lebih berumur 30 tahun disebut dalam tafsir. Ketika itulah fase ketiga ujian dahsyat pun uh, Allah timpakan kepada Nabi Yusuf. Apa fase ujian ketiga yang dahsyat? Yaitu godaan dari istri majikan beliau sendiri. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam Tumbuh dewasa dan sudah menjadi laki-laki yang tampan yang berwibawa. Saat itu istri dari majikannya sendiri pun tergoda dengan Nabi Yusuf dan berkeinginan buruk ingin melakukan hubungan badan dengan Nabi Yusuf. Timbul nafsu birahi terhadap Nabi Yusuf. Alaihissalam. Sampai disebut wa fi nafsihi wa ghalqatil Nabi Yusuf diajak ke satu ruangan satu kamar. Kemudian oleh si perempuan pintu-pintu kamar ditutup rapat semuanya sehingga Nabi Yusuf tidak bisa lari. Ketika sudah ditutup rapat kamar tersebut, disinilah si perempuan menggoda Nabi Yusuf, wa khalat haytalat, wa Yusuf kemari naik ke atas kasur. Nabi Yusuf pun karena seorang nabi yang maksum jelas menolak permintaan dari istri majikannya, Qala ma'adullah inna Sesungguhnya suamimu majikanku yaitu suamimu wahai perempuan adalah majikanku Rabbi tuanku wah sana dan ia telah memenuhi kebutuhan kebutuhanku tidak mungkin aku mengkhianatinya kata Nabi Yusuf singkat cerita lalu Nabi Yusuf pun berlari menghindari si perempuan tadi was tabakal bab wakadat kami duburin wa alfaya ladal bab. Kemudian Nabi Yusuf ketika berlari menuju satu pintu di kamar tadi, si perempuan berlari di belakangnya dan menarik pakaian atau baju Nabi Yusuf sampai sobek dari belakang. Ketika sampai di pintu, ternyata di pintu tersebut setelah dibuka, sang majikan pun berdiri tegap di depan pintu. Si perempuan melihat sang suami sudah ada di depan pintu pun, ia berkata, si perempuan lalu melakukan satu kebohongan besar Qalat ma man arada bi ahli kasuan illa an yusjana aw adabun alim. Wahai suamiku, siapapun yang ingin melakukan perbuatan buruk terhadap istrimu, sungguh tidak ada yang layak baginya kecuali ia dipenjara saja atau ia disiksa dengan siksa yang pedih. Si perempuan ini seakan-akan menjadi korban, flying victim. Yusuf lah yang ingin memperkosaku begitu. Lalu tiba-tiba disebut ada salah seorang dari keluarga dari sang majikan ini berucap satu kalimat yang argumentatif. Kata keluarganya ini apabila ternyata baju Yusuf sobek dari depan, maka Yusuf yang bersalah dan ia memang ingin memperkosa istrimu. Dan apabila ternyata sobeknya dari belakang, maka si perempuanlah yang salah dan Yusuf benar. Dan dilihat oleh sang majikan, sang suami ternyata baju Nabi Yusuf sobeknya dari belakang dan ia pun paham bahwa yang bersalah adalah istrinya. Kemudian sang suami ini berkata kepada Nabi Yusuf, "Ya Yusuf, aritan hadza. wah Yusuf, lupakan kejadian ini. Dan engkau wahai istriku, istaghfiri lizambiki, mintalah ampun atas kesalahanmu, innaki kunti minal khatiin." Sesungguhnya engkau adalah telah berbuat kesalahan, engkau yang salah. Kemudian setelah kejadian ini berita tentang istri dari majikan wanita terhormat yang menggoda budaknya sendiri tersebarlah di kota Mesir saat itu. Sampai-sampai gosip ini pun diceritakan oleh mulut-mulut wanita-wanita terhormat lainnya yang satu kasta dengan wanita yang tergoda dengan Nabi Yusuf. Qala fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Qad hubba, inna la naraha fi mubin. Sungguh istrinya pejabat orang yang punya jabatan tinggi di Mesir saat itu menggoda sang budak untuk kepentingannya sendiri. Seorang wanita terhormat menggoda budaknya. Itu dianggap aib bagi orang-orang zaman dahulu. Qad hubba. sungguh orang tersebut telah mabuk cinta. Jadi bahan tertawaan oleh wanita terhormat kejadian tersebut. Pada akhirnya, isu ini pun sampai ke telinga istri dari majikan Nabi Yusuf, dan ia pun berencana untuk mengundang wanita-wanita terhormat agar datang ke rumahnya, agar melihat langsung siapa sih budak yang membuat aku tergoda. Pada akhirnya, diundanglah wanita-wanita terhormat yang satu kasta dengannya datang ke rumahnya, disediakan tempat duduk, dan masing-masing diberikan pisau dapur agar menghiris buah-buahan yang disediakan. Saat itulah Nabi Yusuf disuruh keluar berjalan di hadapan wanita-wanita terhormat ini. Ketika Nabi Yusuf berjalan dengan haibah atau wibawanya, wanita-wanita terhormat dari kasta tinggi yang sedang duduk lagi menghiris buah-buahan, melihat Nabi Yusuf Alaihissalam langsung terpesona, bahkan berucap, "Tidaklah ini seorang manusia, ini adalah malaikat." Sampai mereka lupa diri dan menghiris jari jemarinya sendiri karena tenggelam dalam terpesona terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Istri dari majikan Nabi Yusuf kemudian berucap, inilah yang kalian anggap salah dariku. Inilah orangnya yang membuat aku tergoda dan kalian pun tergoda. Dan disebut dalam beberapa tafsir, di sinilah terjadi kejadian kedua yang mana si perempuan ini tadi istri dari majikan Nabi Yusuf kembali menggoda Nabi Yusuf dan disaksikan oleh wanita-wanita yang lain. Dan menggoda lagi Nabi Yusuf agar mau berhubungan badan dengannya. Dan disinilah Nabi Yusuf pun berkata, Qala Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wahai Tuhanku, wahai Allah, penjara lebih aku pilih daripada aku tergoda dengan godaan para perempuan-perempuan ini. Lalu pada intinya pun pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara karena menolak permintaan wanita-wanita ini. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam dalam penjara, dakhala ma'ahu fatayan. Ada dua orang laki-laki yang juga dipenjara satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dua orang ini salah satunya berkata pada Nabi Yusuf, "Ini arani aksiru khamra." ini Kemudian dua orang ini berkata, yang pertama berkata, wahai fulan, wahai Yusuf, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku ini uh, kembali menuangkan khamar atau minuman keras kepada majikanku. Orang kedua berkata pada Yusuf, sesungguhnya aku pun bermimpi dan dalam mimpiku aku melihat di atas kepalaku ada semacam roti. Dan kemudian ada burung-burung memakan roti di atas kepalaku. Apakah maksud dari mimpi ini? Tolong tafsirkan kepada kami, kata dua orang ini. Nabi Yusuf pun karena diberikan oleh Allah kelebihan dalam mentafsirkan mimpi, beliau pun menjawab apa yang ditanyakan oleh dua orang rekannya di dalam sel. Sebelum menjawab, Nabi Yusuf mengajak mereka dahulu untuk beriman kepada Allah. Dijelaskan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah semata. Bukan seperti kalian yang menyembah berhala berhala bahwa Tuhan itu esa, yaitu satu, yaitu Allah subhanahu wa taala. Lalu setelah diajak untuk beriman kepada Allah oleh Nabi Yusuf alaihissalam, lalu ia pun menjawab akan uh, dua pertanyaan dari dua rekannya dalam sel. Sedangkan engkau kata Yusuf, yang pertama. Mimpimu, engkau menuang kembali minuman keras untuk majikanmu, itu akan terwujud. Engkau akan dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja kepada sang raja di Mesir, dan menuangkan kembali minuman keras atau minuman-minuman bagi sang raja tersebut. Sedangkan engkau yang kedua, mimpimu ketika engkau melihat burung-burung memakan roti di atas kepalamu, sungguh engkau sebentar lagi, atau engkau kelak akan disalib atau disiksa karena... Atas perbuatanmu, kemudian engkau pun akan mati di tiang tersebut, dan burung-burung akan memakan makanan yang ada di kepalamu, dan engkau, sedangkan dalam keadaan telah mati. Lalu, apa yang diceritakan Nabi Yusuf pun terjadi. Namun sebelumnya, Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang akan dibebaskan dan akan kembali menuangkan minuman keras pada majikannya pada raja Mesir saat itu sampaikanlah kepada majikanmu tentang keadaanku. Sampaikan kepadanya bahwa aku bisa menafsirkan mimpi dan sebagainya. Namun, teman Nabi Yusuf ini ketika sudah dibebaskan dan kembali bekerja dengan rajanya, ia lupa menyampaikan ini pada sang raja. Bahkan disebut tujuh tahun kembali Nabi Yusuf AS di penjara, sedangkan temannya sudah bebas selama tujuh tahun tersebut dan lupa menyampaikan pesanan Nabi Yusuf agar diceritakan pada sang raja bahwa ia mampu menafsirkan mimpi. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara kurang lebih selama tujuh tahun dan selama itu temannya yang sudah dibebaskan tadi kembali bekerja pada sang raja. Di sini disebut sang raja bermimpi satu mimpi yaitu yang dilihat sang raja dalam mimpinya ada tujuh ekor sapi yang gemuk kemudian tujuh ekor sapi gemuk ini dimakan dilahap oleh tujuh ekor sapi yang kurus kemudian dilihat juga bahwasanya ada tujuh batang gandum yang kehijauan, kemudian ada juga tujuh batang gandum yang kering. Sang Raja bingung mimpi ini apakah tafsirnya. Dipanggillah orang-orang yang paham ilmu di zaman tersebut, namun mereka pun tidak mampu mentafsirkannya. Bahkan berkata, Adhqatu ahlam, ini mimpimu sekedar mimpi biasa saja, tidak ada maknanya. Lalu Teman Nabi Yusuf di penjara tadi pun ingat bahwa punya teman yang ahli dalam mentafsirkan mimpi yang bernama Yusuf. Kemudian ia berkata pada majikannya pada sang raja, tunggu saya akan coba bertanya kepada teman saya ketika dalam sel penjara yang bernama Yusuf. Mungkin ia bisa menjawabnya. Kemudian sang teman ini pun menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ia menceritakan mimpi sang raja ini lalu Nabi Yusuf menjawab Wahai temanku ketahuilah Maksud dari mimpi rajamu adalah engkau nanti selama tujuh tahun Akan memanen panenan-panenanmu dan panenlah dan simpan panenan tersebut Makanlah secukupnya saja selama tujuh tahun Karena tujuh tahun berikutnya engkau akan menemui musim kemarau paceklik yang panjang Sulit bercocok tanam Tapi karena selama tujuh tahun sebelumnya kalian sudah menyimpan menabung makanan pokok maka tujuh tahun musim paceklik akan kalian lalui dengan nyaman, dan setelahnya baru kalian nanti akan e, merasakan waktu yang nyaman. Kalian bisa lagi memetik anggur dan menjadikannya khamar dan sebagainya. Lalu diceritakanlah mimpi ini, e, tafsir mimpi ini kepada sang raja. Sang raja pun penasaran, siapa itu Yusuf yang bisa menafsirkan mimpiku yang mana itu secara tidak langsung menyelamatkan nasib masyarakat saat itu karena dikabarkan akan ada selama tujuh tahun musim kemarau yang dahsyat yang kalau tidak dipersiapkan selama tujuh tahun sebelumnya dengan menabung makanan pokok maka sulit melalui tujuh tahun tadi sang raja penasaran tolong panggil temukan padaku si Yusuf itu keluarkan dari penjara kemudian diutuslah utusan menjemput Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf memberi syarat sebelum aku keluar dari penjara tolong Tanyakan lagi pada perempuan-perempuan yang telah melakukan tipu daya muslihat sehingga aku dipenjara. Mereka-mereka yang telah memotong jari-jarinya sendiri, akukah yang salah atau mereka yang salah? Sang Raja pun memenuhi permintaan Nabi Yusuf, dipanggillah istri dari majikan awal Nabi Yusuf tadi, dan disitulah pada singkat ceritanya, istri majikan Nabi Yusuf yang awal pun mengakui dialah yang salah. Bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang jujur, tidak berdusta dengan penyampaiannya. Lalu Nabi Yusuf pun berucap, itu semua agar majikan pertama ku tahu bahwa aku tidak sekalipun mengkhianatinya sebagai majikanku. Bahwa istrinya yang salah. Kemudian Sang Raja pun berkata pada Nabi Yusuf AS, sesungguhnya engkau wahai Yusuf berada mempunyai posisi yang dekat denganku. Nabi Yusuf kemudian berkata pada Sang Raja, tolong dudukkan aku dalam posisi menjabat sebagai bendahara bagi negeri ini dan dipercayakanlah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat tinggi yang diamanahi untuk mengurus urusan harta daripada negeri atau kota Mesir saat itu. Lalu setelah melalui empat fase ujian yang dahsyat ini, kemudianlah sedikit demi sedikit kebahagiaan Nabi Yusuf pun muncul dan didatangkan oleh Allah. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah berpisah puluhan tahun dengan Nabi Yusuf, Kebetulan mereka pun membawa dagangan mereka dari Palestine menuju Mesir dan ternyata singkat cerita berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun saudara saudaranya ini tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dengan penampilan yang sudah berubah dan menjadi pejabat yang tinggi saat itu. Sedangkan saudara saudaranya yang berjumlah 10 orang ini yang telah mengkhianati Nabi Yusuf di awal cerita. Ia membawa barang dagangan mengharap agar gerobak mereka yang mereka bawa dipenuhi oleh Nabi Yusuf yang dipandang oleh mereka sebagai pejabat tinggi. Singkat cerita disambut oleh Nabi Yusuf kedatangan 10 orang ini, saudaranya sendiri tapi tidak dikabarkan bahwa aku adalah Yusuf. Kemudian masing-masing gerobak diisi dengan makanan gandum yang penuh. Kemudian Nabi Yusuf pertama bertanya kepada saudaranya ini, kalian siapa? Kenapa datang ke Mesir? Jangan-jangan kalian ini mata-mata disebut dalam tafsir Nabi Yusuf bertanya. Kemudian mereka menjawab, "Kami bukan mata-mata, kami adalah anaknya dari seorang nabi yaitu Nabi Yakub. Kami datang sini membawa barang dagangan." Kata Nabi Yusuf, "Apa buktinya kalian tidak berbohong?" "Oh, kami punya saudara lagi satu orang yang bernama Bunyamin. Itu ditinggal dengan ayah kami dan ayah kami menyayanginya karena saudara sebelumnya lagi dari Bunyamin telah hilang dan tersisa kami. Kamilah yang bekerja." Kemudian Nabi Yusuf penuhi uh, gerobak mereka masing-masing dengan aneka macam uh, gandum dan hal-hal lainnya, sehingga mereka pun merasa puas dengan pelayanan Nabi Yusuf. "Alaihissalam," namun Nabi Yusuf berkata, "kalau kalian ingin lagi dapat gandum seperti ini, hadiah yang banyak dariku, nanti bawa lagi saudara kalian yang bernama Bunyamin kepadaku. Apabila kalian tidak membawanya, maka kalian telah berdusta, dan aku tidak lagi akan melayani kalian." Singkat cerita, saudara-saudara Nabi Yusuf ini 10 orang, mereka pun pulang. Namun sebelum pulang, Nabi Yusuf berkata kepada anak buah beliau, itu barang-barang yang mereka tukarkan dengan gandum, tolong balikan, masukkan lagi ke dalam gerobak mereka tanpa sepengetahuan mereka. Jadi mereka itu sudah diberikan hadiah oleh Nabi Yusuf, barang-barang yang mereka jual dikembalikan lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mereka pun diuntungkan dengan keuntungan yang besar agar mereka mau pulang lagi ke sini kata Nabi Yusuf. Pulanglah mereka 10 saudara Nabi Yusuf ini ke Palestina dan berjumpa Nabi Yakub. Wahai ayah kami, kami sungguh luar biasa berjumpa orang dermawan di Mesir, ia memenuhi gerobak kami semua kaila ba'ir dengan timbangan seekor onta gandum yang luar biasa. Dan ia meminta agar saudara kami yang bernama Bunyamin nanti ikut kepada kami, ikut dengan kami, sehingga kami sebelas orang membuat sebelas gerobak, sehingga kami pun bertambah. Nanti hadiah yang kami bawa bukan cuma sepuluh gerobak, Nabi Yakub menolak tidak mau, sebagaimana telah merasa terkhianati ketika Nabi Yusuf hilang yang telah diamanahi kepada sepuluh 10 orang, 10 orang anaknya ini. Lalu, ketika mereka bongkar muatan mereka. Mereka melihat bukan cuma gandum yang penuh dalam gerobak, tapi barang-barang yang mereka jual yang telah dibeli. Dikembalikan lagi oleh Nabi Yusuf saking dermawannya, digoda-lah lagi sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Lihatlah, ini luar biasa. Bukan cuma gandum, kami diberi, bahkan barang yang kami jual dikembalikan lagi. Sungguh luar biasa. Wahai ayah, kita akan kenyang dalam bertahun-tahun apabila kita membawa Bunyamin berjumpa dengannya. Itu aja syaratnya. Singkat cerita Nabi Yaakub pun akan melepas Bunyamin silahkan bawa ke Mesir tapi dengan syarat kalian bersumpah atas nama Allah akan dibawa pulang lagi Bunyamin. Lalu di Bunyamin pun dibawa oleh mereka 10 orang. Namun Nabi Yaakub berpesan apabila kalian masuk Mesir maka berpisahlah kalian. Jangan satu rombongan masuk ke Mesir tapi masuklah ke gerbang yang berbeda abwab mutafarriqah dari pintu-pintu yang berbeda disebut dalam beberapa tafsir Nabi Yakub ini cemas karena anak-anaknya ini tampan rupawan ketika berjalan di satu rombongan yang sama bisa menimbulkan penyakit ain orang akan iri dan iri tadi bisa menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan sehingga kalian masuklah Mesir dari pintu yang berbeda-beda mereka bersebelas pun termasuk Bunyamin tadi pergi lagi ke Mesir. Nabi Yakub di Palestina. Sampai ke Mesir, singkat cerita di sini Nabi Yusuf alaihissalam menjumpai saudara Bunyamin dan menceritakan ceritanya. Wahai Bunyamin, aku saudaramu Yusuf. Jangan kabarkan pada sepuluh saudara kita yang lain bahwa aku adalah Yusuf. Lalu dipenuhilah lagi gerobak-gerobak sebelas -gerobak saudaranya ini oleh Nabi Yusuf dengan gandum-gandum dan yang lainnya. Namun di sini Nabi Yusuf uh, melakukan satu perbuatan yang tujuannya agar Bunyamin tetap di Mesir dan tidak pulang ke Palestina. Nabi Yusuf ambil semacam uh, gelas yang di situ dibalut dengan permata, diletakkan dalam gerobaknya Bunyamin. Karena ada berjumlah 11 gerobak saat itu. Di gerobak Bunyamin diletakkan uh, cangkir yang penuh dengan permata ini. Lalu salah seorang dari anak buah Nabi Yusuf pun menyeru, Kalian ini adalah pencuri. Kami telah kehilangan satu wadah gelas yang itu dipenuhi dengan permata. Kemudian sepuluh saudara Nabi Yusuf berkata, kami bukan pencuri. Silahkan saja periksa di gerobak-gerobak kami. Kalau memang ada, maka silahkan kalian berbuat apa yang kalian ingin perbuat. Kata Nabi Yusuf, apa yang kalian inginkan? Seandainya memang kami temukan di salah satu gerobak itu, ada barang yang kami kehilangan. Kata mereka saudara Nabi Yusuf yang berjumlah sepuluh. Apabila ditemukan memang barang itu dicuri dan ada di salah satu gerobak kami, maka di gerobak siapa di situ ditemukan, maka orang yang memegang gerobak tadi silakan tawan, jadikan ia hamba, jadikan ia seorang budak, jadikan ia milikmu, begitu. Singkat cerita dimulai oleh Nabi Yusuf memeriksa 10 gerobak pertama dan tidak ditemukan sampai gerobak yang ke-11 milik Bunyamin ditemukanlah di situ gelas yang tadi dibalut dengan permata. Kemudian Bunyamin pun ditahan 10 orang saudara ini bingung bagaimana kita mau pulang nanti ayah kita marah sedangkan Bunyamin ini anak kesayangan ayah kita Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi Bunyamin ketika kehilangan Yusuf sebelumnya. Salah satu saudara dari 10 orang aku tidak mau pulang takut kecuali ayahku mengizinkan atau Allah yang akan menghukumku. Lalu yang lain mengusulkan kita ceritakan aja kepada ayah memang ternyata Bunyamin mencuri ditemukan barang bukti di gerobaknya. Singkat cerita mereka pulang lagi ke Palestina diceritakanlah hal ini pada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub semakin sedih, semakin sedih. Wahai ayah, apabila engkau tidak percaya, tanyakan rombongan yang satu rombongan dengan kami ke Mesir atau tanyakan penduduk negeri itu yang melihat langsung bahwa memang Bunyamin bersalah lalu Nabi Yakub bersabar dan semakin menangis sedih karena kehilangan putra kedua kesayangannya yang bernama Bunyamin sampai disebut Aina kedua matanya memutih karena menangis sedih kehilangan putra kedua yaitu Bunyamin lalu sepuluh saudara Nabi Yusuf merasa sedih melihat keadaan ayahnya begitu lalu pada akhirnya kembali lagi ke Mesir meminta pada Nabi Nabi Yusuf alaihissalam meminta pada pejabat tinggi dalam sudut pandang mereka agar kembalikan anak tersebut ganti dengan salah seorang dari kami saja. Nabi Yusuf alaihissalam singkat cerita lalu membongkar siapa dirinya. Ketika datang kembali saudaranya ini dengan keadaan sedih, Nabi Yusuf pun tidak tega melihat dan mengabarkan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku adalah Yusuf saudara kalian. Mereka sepuluh saudara terperanjat kaget. Engkau adalah Yusuf. Kaget dan cemas. Takut Nabi Yusuf membalas kejahatan mereka masa lalu. Lalu kata Nabi Yusuf, La Tidak, aku tidak akan membalas. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Namun kata Yusuf AS, Kembalilah kepada ayah kita. Dan bawalah bajuku ini kepada ayah. InsyaAllah penglihatan ayah kita kembali normal. Kemudian ajak seluruh keluarga kita masuk Mesir semuanya. Lalu sang sepuluh saudara ini pun balik kepada Nabi Yakub Dalam perjalanan membawa baju Nabi Yusuf di Palestine sang ayah sudah mencium aroma Yusuf. Sesungguhnya Yusuf masih hidup. Lalu singkat cerita sampailah sepuluh saudara ini pada Nabi Yakub alaihi salam. Dan dikabarkan bahwa Yusuf masih hidup dan kemudian baju Nabi Yusuf yang dititipkan tadi diletakkan ke wajah Nabi Yakub dan seketika itu penglihatan Nabi Yakub kembali normal lalu diajaklah seluruh keluarga Nabi Yakub ini ke Mesir menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu berkumpullah keluarga ini yang tadinya sudah terpisah berpuluh-puluh tahun dan kedua orang tua Nabi Yusuf pun didudukan di singgasana yang tinggi dan saudara-saudaranya semua menghormati Nabi Yusuf Alaihissalam dan Nabi Yusuf berucap inilah mimpi yang aku lihat wahai ayah ketika aku masih kecil yaitu sebanyak sebelas bintang begitu pula matahari dan bulan bersujud kepadaku menghormat kepadaku yaitu sebelas bintang adalah saudarinya sendiri sedangkan bulan uh, sedangkan bulan dan matahari adalah sang ayah dan sang ibu itulah ending bahagia terakhir daripada Nabi Yusuf alaihissalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam setelah 10 saudaranya mencoba untuk menghilangkannya dari keluarga lalu Allah kumpulkan kembali setelah berpuluh-puluh tahun dan Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan sifat yang luar biasa memaafkan kesalahan-kesalahan 10 -kesalahan saudaranya yang telah berbuat dolim kepada beliau pemirsa uh, Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah pelajaran penting dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam pertama Bagaimana kesabaran beliau melewati ujian demi ujian yang dahsyat dalam hidup beliau? Kemudian, yang kedua, bagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam menahan godaan wanita yang cantik, yang kaya untuk berhubungan badan dengannya, dan ditolak oleh Nabi Yusuf Alaihissalam. Kemudian, yang terakhir, yang paling penting, bagaimana sisi pemaafnya Nabi Yusuf Alaihissalam terhadap sepuluh saudaranya? Padahal begitu, zalimnya sepuluh saudaranya namun dimaafkan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam dan akhirnya mereka pun berkumpul bahagia di Mesir bersama-sama menjalani sisa umur mereka masing-masing. Mudah-mudahan sedikit cerita tentang Nabi Yusuf Alaihissalam ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran penting darinya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.